Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel aku Tresmi. Oke, kali ini saya di atas perlintasan, teman-teman. Ini saya mau hunting sekitar jam 8. Saya coba untuk melihat schedule-nya, teman-teman. Mungkin dari arah sana ada kehuripan. Tadi sempat ada kereta listrik, teman-teman, dari stasiun Jabar berhenti di stasiun Delanggu. Ini di hari Jumat. Saya mau hunting aktivitas kereta dari atas rumah, teman-teman, kayak gini. Saya coba untuk melihat jadwalnya, teman-teman. Ini ada kereta Kahuripan dari Kiara Condong tujuan akhir di stasiun Blitar. Nanti dilanjut lagi dengan Gajayana sama Bangunkarta menjelang KPK, ya, teman-teman. Menjelang KPK mungkin ada pergeseran jalur kereta, atau mungkin pergeseran jam, atau mungkin pergeseran nama apa gimana pun. Ini saya coba hunting di sini, sama tadi sempat dikasih teh panas, teman-teman. Ini jangan lupa, pagi-pagi tadi udah saya hunting. Sambil pagi itu ada kereta listrik hampir 3, tadi sempat saya bikin shot. Ini saya bikin video panjangnya, teman-teman. Sambil menunggu kereta yang mau melintas, ada kereta Kahuripan dari arah timur. Dari arah sana, teman, dari selatan tujuan Blitar, Kahuripan tujuan Blitar. Selanjutnya saya sambil baca, teman-teman. Selanjutnya ada kereta Gajayana dan juga Bangunkarta. Sekitar 8 menit lagi kereta Kahuripan mau melintas, teman-teman. Oke, lanjut kita hunting. Oke, teman-teman, dari arah selatan ada kereta Kahuripan dari stasiun Kiara Condong tujuan akhir di stasiun Blitar. Oke, teman-teman, ini nanti saya mau lanjut hunting di daerah saya, teman-teman, di daerah Bu itu. Nanti saya nyabrang berjalan di situ, di lintasan 2 itu. Setelah itu saya di gerbong di Bu sana, teman-teman, di Bu sana. Kalau enggak di jalan sana, di sebelah sana, karena di sana itu ada tikungan letter S, teman-teman, dari arah selatan keluar itu letter S, terus di sana juga letter S masuk di jembatan. Kemungkinan saya mau nanti satu lagi saya hunting, saya mau berjalan di sana, mau hunting kereta di daerah sana, di Bu situ. Oke, lanjut kita hunting ini kereta berikutnya Gajayana, teman-teman. Oke, lanjut kita hunting. Oke, dari arah utara ada sinyal keluar dari stasiun Delanggu masuk di PJL Merisen. Ada jamnya jam Lodaya, teman-teman, dari Solo Balapan tujuan di Bandung. Kereta Lodaya dari stasiun Solo Balapan tujuan akhir di Solo, di tujuan Bandung. Oke, sirine dari stasiun Delanggu sudah berbunyi. Itu ada kereta lepas dari stasiun Merisen mau masuk stasiun Delanggu. Untuk klaksonnya klakson KRL, teman-teman.
Ya, ada kereta listrik dari stasiun Ceper berhenti di stasiun Delanggu. Dari stasiun Ceper berhenti di stasiun Delanggu. Ya, ini tikungan latar S, teman-teman. Jadi tetap kalau lewat sini harus membunyikan klakson atau 935 dari Mas Nis. Oke, hati-hati jalan, Pak. Terima kasih. Oke, dari arah selatan sudah lepas PJL 123. Ini ada kereta Sri Tanjung dari Yogyakarta tujuan Surabaya Kota. Oke, ada kereta listrik dari stasiun sudah lepas dari stasiun Delanggu. Kereta listrik dari stasiun Delanggu tujuan Ceper, tujuan akhir di stasiun Klaten. Ini kereta paling pagi untuk KRL ya, teman-teman. Ini sangat lambat sekali karena kereta pagi angkatan, teman-teman. Kereta listrik dari stasiun Delanggu tujuan Ceper lanjut di Klaten.